Ada update dari Barreskrim. Apa? Tujuh tersangka. Siapa? Hah? Nah, itu kita. Update dari mana? Tanya. Dari Barreskrim. Serius? Bidum ya. Kasih bidum. Mas Jo. Dari bidum, Bang. Dari bidum kapan? Tadi. Ya sudah. Berarti kan sudah masuk ke penyidikan. Kan sudah masuk penyidikan kemarin. Berarti kita tinggal tunggu proses yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik Barreskrim Mabes Polri. Ya, kita akan lihat semua proses yang dilakukan pada saat yang lalu, pada saat pemungutan suara, pada saat sebelum pemungutan suara, dan prosesnya bagaimana. Ini yang kita akan pantau terus di dalam perjalanan kasus pidana di dugaan tindak pidana di Kuala Lumpur. Pas itu tujuh orang yang ditersangkakan itu memang PPLN yang dinonaktifkan oleh KPU? Ya. Infonya? Ya. Demikian. Kalau benar ya tujuh ya? Tujuh apa enam? Tujuh. Tujuh. Kalau benar enam, tujuh ya berarti demikian. Ya sekarang berarti lagi proses, sudah tersangka, kita akan lihat proses kedepannya seperti apa, masuk ke teman-teman SPDP sudah jalan nih ke kejaksaan. Kita tinggal tunggu nanti proses pemeriksaannya, nanti di pengadilan teman-teman bisa lihat proses di pengadilan yang terbuka. Berarti masuknya ke pengadilan negeri mana nih Mas? Jakarta kalau tidak salah ya. Jakarta? Nah, Jakarta. Jakpus ya? Jakpus mungkin ya, atau lokusnya mana, di dapilnya lokusnya. Kalau di Kemenlu berarti ya di Jakarta Pusat. Gitu. Nanti saya cek ya, Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan, Jakarta Pusat berarti. Ya.